Halo guys, balik lagi di channel Surya 27. Jadi bro, kali ini kita bakal membuat bug armor glider ring yang kalian lihat temanku di sebelahku ini bisa kita gunakan di mana saja guys. Jadi buat kalian yang penasaran bagaimana caranya bisa digunakan di mana saja, tonton video ini sampai habis, oke? By the way guys, bug ini aku tahu dari temanku di PKXD guys ya. Temanku komen di videoku kemarin dan ngasih tahu aku cara untuk mengaktifkan bugnya guys, seperti ini. Terima kasih juga buat kalian yang sudah kasih tahu di videoku kemarin. Jadi sekarang aku bakal coba untuk mempraktekkan bug ini guys. Kita bakal coba ya apakah aku bakal berhasil dengan mudah guys. Tuh kalian lihat guys, teman di sampingku ini sudah mencoba bugnya dan kalian lihat ya, bisa gunain armor glider ring ini di sini guys. Kalau kalian lihat di sini guys, kalau kalian ingin armor ini kalian harus bayar di sini guys. Seharga 59.000 guys. Kalau kalian beli ini baru kalian bisa dapat armornya permanen guys ya. Tapi di sini dengan adanya bug armor glider ring ini, kalian bisa merasakan armor ini secara gratis guys, tapi nggak permanen ya. Sekarang aku bakal coba menggunakan bug armor glider ring ini guys ya. Menurut teman yang sudah kasih tahu aku, pertama kita harus bermain mini games glider ring ini guys. Oke, kita bakal langsung aja untuk naik ke atas tower dan bermain glider ring ya. Kita sudah sampai di atas tower, tapi di sini kita tidak akan main seperti biasa gitu guys, saya melewati ring-ring yang sudah disediakan. Nah, setelah kalian pakai armor ini, kalian harus pergi ke drone yang ada di depan situ guys. Oke, kita bakal coba ya pergi ke drone itu. Kita di sini hanya tinggal terbang dan menuju ke drone-nya guys. Nah, kalau sudah sampai di atas drone-nya gini, kita hanya tinggal menunggu kita jatuh gitu sampai menuju ke drone-nya. Kalian usahain biar ada sampai di atas sini guys. Nah, kita kan jatuh ke bawah. Dan di sini kita masih bisa menggunakan armornya. By the way, ini baru kedua kalinya aku mencoba bugnya guys, dan kita nggak tahu ini bakal berhasil apa enggak. Dan sekarang yang harus kalian lakukan adalah maju sedikit ke sini. Nah, kalau sudah sepatu kalian berubah menjadi ice skating, katanya di sini kita tinggal melompat menjauhi drone ini ya. Kok aku di pinggir? Ya jatuh. Ya bugnya nggak berhasil guys, aku terjatuh. Later. Oke, aku bakal coba mengulangi bugnya lagi guys. Kita hanya tinggal perlu bermain mini games glider ring ini ya. Kita tidak bakal menyerah guys sampai bisa bug ini guys. Oke, kita harus tinggal pergi menuju ke drone yang ada di bawah sini. Dan usahakan kita harus ada di atasnya ya. Jangan sampai kalian pas mendaratnya kalian langsung jatuh gitu, berarti langsung gagal guys ya. Oke, di sini dikit lagi kita bakal sampai. Dan sudah ada teman kita di sini guys. Oke, kita hanya tinggal mencari sepatunya. Oke, sepatuku sudah selesai. Coba tanya teman kita guys, kalau menurut info katanya kita harus tinggal melompat menjauhi drone ini guys ya. Oke, kalau teman kita lompatnya ke arah mana? Oke, ke sana ya, kita bakal coba lompat ke sana guys. Apakah aku bakal gagal lagi apa berhasil? Kita lihat. Oh no, gagal lagi. Oke, di sini aku bakal coba bugnya lagi. Aku tidak akan menyerah guys, karena aku lah tim merah. Merah melambangkan semangat guys. Meskipun kali ini aku bakal gagal, aku bakal coba sampai 1 juta kali pun aku nggak bakal menyerah guys. Kita bakal coba ya. Karena kapan lagi guys kita bisa merasakan armor gratis di PKXD guys. Walaupun nggak permanen sih. Dikit lagi kita sampai ke drone-nya guys. Oke. Hati-hati jatuh. Oke, nah kita cari sepatunya guys. Oke, sepatuku di sini sudah diganti menjadi ice skating ya. Menurut info kita hanya tinggal menjauhi drone ini dan kita akan lompat kemana ini guys, aku bingung. Dan yang ke depan tadi gagal ya. Oke, kita bakal coba lompat lagi ke depan guys, karena tadi temanku tadi di sini tadi lompat ke depan ya. Kita bakal coba lompat ke depan, apakah gagal lagi? Oh berhasil guys, nice. Yes, berhasil guys, kalian lihat ini aku lompat. Jadi tinggi gini guys. Ini benar-benar kayak kita punya armornya guys ya. Ingat guys, ini bukan permanen, ini hanya cuma bug guys ya. Dan aku ingin bertanya kepada kalian yang tahu bug ini dari awal, apakah kalian coba-coba gitu di game sampai dapat bugnya? Tahu kalian nonton video luar dan kalian tahu bugnya dari situ guys. Coba komen di bawah yang pertama tahu bug ini ya. Oke, kita bakal coba naik ke rumah spider house ini guys. Oh my god, ternyata bisa guys lompatnya tinggi gini guys. Ini udah kayak minum power up guys. Padahal di sini aku nggak minum guys. Oke, di sini kita sudah sampai di atasnya. Di sini teman kita ZKRM tidak menggunakan baju armor ini guys ya, tapi dia tetap bisa menggunakan kemampuannya guys. Kalian lihat itu dia lompat tinggi juga guys. Oh my god, ternyata seperti ini armornya guys. Ini mirip seperti armor terbang guys ya, tapi versinya lebih cepat ini kayaknya guys. Tapi kalau dilihat-lihat ini turunnya miring gitu ya. Wah, kalau ini dicoba di Crazy Run apakah bisa ya? Kita bakal coba guys ya di Crazy Run, apakah bug ini masih bisa. Kita bakal aja teman-teman kita ini buat main Crazy Run juga guys. 1 hour later.
Oke, aku sudah sampai di Crazy Run dan di sini kita harus menunggu, guys. Aku udah nggak sabar ini ingin nyoba armor ini di Crazy Run, guys. Apakah ini lebih cepat, guys, dari armor lainnya? Ya, guys, kayaknya tadi ada yang stiker kebuka, guys. Kita sambil menunggu Crazy Run-nya ya. Kita bakal lihat apa yang kebuka di sini. Putaran parkour yang luar biasa. Hah? Putaran parkour? Selesaikan permainan parkour race dalam waktu kurang dari 42 detik. Di sini kita dapat stiker putaran parkour, guys. Next, belajar terbang. Selesaikan permainan glittering dalam waktu kurang dari 23 detik. Dapat stiker belajar terbang, guys. Jadi di sini kita dapat stiker doang, guys. Sungguh tidak berguna. Akhirnya kita bisa bermain Crazy Run. Kita bakal langsung klik main. 3 2 1 go. Maju tim api, maju tim api. Ya, lompat jadi ketinggian, guys. Waduh. Ah, ternyata lompat pakai armor ini agak susah, guys. Oh my god. Oh, kita pakai kemampuannya kita bisa masuk pintu, guys. Ini baru pertama kali aku pakai armor ini di Crazy Run, guys. Oh my god, kalian lihat, guys, aku bisa langsung langsung bisa masuk pintu sini, guys. Wah, ini lebih cepat dari armor terbang ini, guys. Tapi terbangnya miring gitu ya. Oke, masuk pintu sini. Aduh, tapi sayang pas kita masuk pintunya agak sulit di sini, guys. Ini kita bakal coba lompat lagi dan kita terbang, guys. Apakah nyampe pintu? Wah, ini terhalangnya sini, guys. Oke. Tapi di sini kalau dilihat-lihat bagus, guys ya. Ini bisa langsung ke pintu gitu, guys. Tapi di sini untuk masuk pintunya di sini agak susah, guys ya, kalau kita lompat. Kalian lihat, guys, apakah bisa nyampe ke pintu? Oke, lihat. Oh, nggak nyampe, guys. Oke, kita lompat. Wah, ketinggian lompatnya agak susah di pintu nih, guys. Harus kayak benar-benar harus deketin pintunya ya. Wah, menurutku ini bisa saingan sama armor terbang ini, guys. Karena kalau kulihat-lihat di sini terbangnya lebih cepat, guys ya. Dan di sini kita bakal coba lompat sambil selfie apakah bisa dengan armor ini. Oh, ternyata bisa, guys. Di sini kita tidak jatuh, guys. Ini benar-benar sama seperti armor terbang itu, guys ya. Kita bisa berfoto selfie sambil melayang gini, guys. Di sini kita mengulangi lagi bermain Crazy Run, guys, karena aku masih penasaran nih armor. Kalau aku lihat-lihat, guys, ini armor benar-benar bisa saingan nih sama armor terbang dan neon armor bahkan, guys, karena pas kita terbang gitu speednya cepet banget, guys. Ini benar-benar kayak neon armor gitu ya, ditambah sama terbang. Soalnya di sini cuma pintunya susah dimasukin, guys ya. Benar-benar dekat sama pintu ini, guys, kalau mau lompat gitu ke pintu. Atau kalian pakai kemampuan supernya, guys. Nah, seperti ini kita bisa masuk pintu dengan mudah, guys. Ini mungkin karena aku masih noob di sini, guys ya, karena aku masih awal-awal make ini. Nah, di sini kita bakal tes, guys, lompat dan langsung ke pintu ya. Kita lompat, langsung ke pintu apakah berhasil? Tuh, kalian lihat, guys, kita bisa melewati dinding-dingnya ya. Oke, di sini kita bakal tes, guys, coba lompat dari sini dan langsung masuk ke pintu sana ya, apakah bisa? Waduh, kenapa nggak jalan nih? Nope. Ya, kenapa langsung tiba-tiba hilang, guys? Kita bakal coba lagi ya, lompat dan masuk ke pintu sini. Oh my god, kita sampai di pintu, guys. Oke, kita langsung ke finish. A few moments later. Nah, ternyata bisa, guys, ya, bug armor ini buat main Crazy Run. Dan di sini kita bakal coba untuk mengantarkan pizza, apakah bisa, guys? Tapi sebelum kita mengantarkan pizza, di videoku kemarin ada yang komen yang tentang bug kaki melayang itu, katanya kita lompat di belakang dance ini, guys, bukan yang di depan. Oke, kita bakal coba lompat-lompat di sini. Apakah bisa kakiku terangkat lagi seperti waktu itu? Di sini aku sudah coba lompat-lompatin di belakang-belakang, guys. Bahkan di sudut-sudut sini pun kok belum bisa juga, guys, ya, bug-nya. Hah, sudahlah, guys, kita bakal ke dance ini dulu, guys. Oke, kita terbang ke sini. Oke, di sini kita diajak selfie bareng sama Sakura, guys. Sepertinya Sakura sudah selesai berfoto, guys. Kita bakal cek hasilnya, guys ya. Kita kasih like dulu, guys. Tunggu dulu, kok di foto sini Sakuranya pakai baju armor sedangkan aku tidak, guys. Kalau kalian lihat di luar sini, di sini Sakuranya malah nggak pakai armor sedangkan aku di sini pakai, guys. Kebalikannya sama yang di foto tadi ya. Oh, mungkin ini karena bug yang kita pakai, guys. Berarti yang bisa ngelihat armor ini cuma diri kita sendiri, guys ya. Kalau di hadapan teman kita, mungkin kita dilihat seperti pakai baju biasa, guys ya, bukan pakai armor. Gak apa-apalah kalau kita dilihat teman kita di sini, kalau aku pakai kaos biasa. Yang penting di sini aku bisa merasakan armor glittering ini secara bebas, guys. Oh ya, di sini kita bakal tes armor ini apakah bisa buat nganter pizza, guys. Kita bakal menuju ke tempat pizza sekarang. Kita sudah berada di tempat pizza sekarang, guys, dan tempat ini masih sepi, guys. Kasihan banget nih pasti ownernya, guys. Sampai-sampai di sini kita bisa ambil pizza gratis, guys, saking sepinya ya. Padahal konsep di pizza ini keren, guys. Ada bulan, ada planet-planet, kalian lihat di atas itu, guys. Bahkan ada bintang-bintangnya juga, guys. Oh my god, kenapa orang-orang pada nggak mau di sini makan ya?
Padahal indah banget di sini, guys. Kita bakal langsung aja tes untuk mengantarkan pizza. Kita bakal klik mulai. Wah, kita nggak bisa gunain kemampuan supernya, guys. Tapi di sini sepatu sama sarung tangannya masih ada ya. Tapi di sini aku masih penasaran, guys. Apakah bug ini masih bisa digunakan atau malah hilang, guys, setelah kita mengantar pizza? Wah, kalau bug armornya hilang, aku bakal menyesal menjadi pengantar pizza. One eternity later. Akhirnya aku selesai mengantarkan pizza dan di sini kita dibayar cuma 60 koin, guys. Ya, ternyata hilang bug armornya, guys. Ya, aku menyesal jadi pengantar pizza. Buat kalian yang nyoba bug ini, jangan jadi pengantar pizza, guys, ya, karena bugnya bakal hilang seperti aku ini, guys. Set. Tadi aku habis ke rumah yang Sucika 22, guys. Mungkin videoku sampai di sini dulu, guys. Sampai jumpa di next video, guys.